Desa Marga Cina secara umum terletak di sebelah timur Kabupaten Kuningan dengan jarak 41 km dari Kabupaten Kuningan, dapat ditempuh selama 3 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Sedangkan apabila ditempuh dari Kecamatan Karangkancana, jaraknya 6,5 km atau dapat ditempuh selama 25 menit perjalanan. Luas wilayah Desa Marga Cina adalah 1.015,841 hektar yang didominasi oleh hutan, perkebunan, dan sawah. Secara umum, Desa Marga Cina berada di daerah perbukitan dan dataran rendah. Daerah perbukitan terhampar di Bukit Ciaya dan Bukit Bayu, dan daerah dataran rendah yang tersambung dengan Desa Sagaranten. Secara administratif, Desa Marga Cina terdiri dari 5 dusun. Desa Marga Cina berbatasan langsung dengan desa-desa antara lain. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sagaranten. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kadu Agung. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Jabranti. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Desa Marga Cina masuk ke wilayah Kecamatan Karangkancana. Desa ini berada di sekitar perbukitan, di mana untuk menuju desa ini para sawargi harus menempuh perjalanan dengan melintasi jalan berkelok-kelok dan naik turun menyusuri perbukitan. Pesona khas daerah perbukitan akan lekat ketika kita hendak melintasi perjalanan menuju ataupun meninggalkan desa ini. Pemandangan pesawahan yang berukir serta pepohonan rindang, begitupun perbukitan hijau, seolah menjadi taman penghias dari jalur ini. Gemuruh suara sungai pun jelas terdengar di jalur ini, semakin menambah kesan alami dari jalan menuju desa ini. Desa Marga Cina, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Untuk menuju desa ini, jika dari arah Kecamatan Ciwaru, tepatnya Desa Linggajaya. Kondisi jalan untuk saat ini Juni 2022 relatif masih bagus. Kerusakan kecil memang ada di sepanjang jalannya, tetapi secara keseluruhan masih bagus dan layak. Berbeda dengan rute jalan menuju Desa Marga Cina dari arah atau via Desa Kadu Agung, Kecamatan Karangkancana, yang di mana kondisi jalannya memang sudah seharusnya segera diperbaiki, mengingat konsturnya yang berkelok-kelok, tajam, dan naik turun.
Pemandangan alam yang asri di setiap jalurnya, yang dari arah Linggajaya maupun Desa Kadu Agung, keduanya menyajikan pesona alam yang eksotis dan alami. Sensasi jalannya yang khas perbukitan yang naik turun dan berkelok-kelok, begitupun keindahan dinding-dinding perbukitan di setiap sisi-sisi jalur ini, membuat mata tak bosan melihatnya. Desa Margacina. Desa Margacina. Nama Margacina sendiri lahir tentu karena ada asal-usulnya. Di sini pun terdapat destinasi wisata sebuah curug yang megah dan indah, Curug Bungawari. Meski secara administratif curug ini masuk ke dalam wilayah Desa Sagaranten, Kecamatan Ciwaru, namun akses yang sering dilalui dan mungkin lebih dekat dan mudah dijangkau yaitu melalui desa ini, Desa Margacina. Ada dua rute jalan untuk menuju desa ini. Pertama dari arah Desa Linggajaya, Kecamatan Ciwaru. Kemudian kedua dari arah Desa Kadu Agung, Kecamatan Karangkancana. Kedua rute jalan menuju desa ini sama-sama menyajikan pemandangan alam yang asri dan indah. Baiklah, pada sewargi demikian sedikit informasi dari jalur menuju Desa Margacina, Kecamatan Karangkancana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dan semoga saja informasi ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe jika pada sewargi menyukai video ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.